dia ada dua masalah gula ni. Gula yang RM2.85 itu, itu gula yang ada harga shilling. Tak boleh dinaikkan harga. 1 kilogram RM2.85 saja. Dan saya nak beritahu, kalau harga gula kasar ni orang jual lebih daripada RM2.85, tugas dan tanggungjawab rakyat lapor kepada KPDN. Okey. Kedua, gula ni kedai ke, minimarket ke, emporium ke, paksen ke, tak kira lah. Kedai runcit Aceh ke, mereka tak boleh jual gula kasar ni lebih daripada RM2.85 dan mereka tak boleh letak syarat nak beli gula kasar kena beli gula premium. Tak boleh. So, kalau ada kedai yang buat perangai macam ni, tolong lapor KPDN, kita kasih tutup terus kedai ni. Ini kena faham. Gula premium yang dalam kampik ni, tuan-tuan, itu refined sugar kan. Dia lebih putih daripada gula kasar tu. Dia lebih putih dan dia lebih manis. Contohnya kalau kita pakai minum air satu gelas ni, pakai satu sudu. Kalau pakai gula premium ni, mungkin tak perlu sampai satu sudu kan, setengah sudu ke macam tu. Dia lebih manis. Dia refined sugar. Jadi kalau ada orang yang kata kena beli satu gula premium baru boleh dapat dua gula kasar, report. Kalau kita tak report, Kementerian Perdagangan dalam negeri tak tahu tentang penyelewengan yang mereka lakukan. Lepas tu kita marah kerajaan. Nampak sangat kita ni bodoh. Gula kasar dengan gula premium pun kita tak pandai. Lepas tu kita maki duk kerajaan. Kalau nak minta penjelasan tu, mintalah penjelasan baik-baik. Sebenarnya, kita dah cerita pasal gula ni masa arwah Salahuddin Ayub masih hidup lagi. Kita dah beritahu tentang gula ni ada dua jenis. Ada yang gula premium, ada yang gula biasa.